selebrasi Pratham Aran menjadi pebibir saat timnas Indonesia U23 memastikan lolos ke Piala Asia U23 usai mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Selebrasi yang sangat mencuri perhatian itu terjadi di Stadion Manan Solo. Dalam pertandingan yang sangat sengit, timnas Indonesia berhasil menekuk perlawanan sengit dari Turkmenistan. Dua gol kemenangan dicetak Ivar Jenner dan Pratham Aran yang membuat Turkmenistan harus mengakui kekalahan 0-2. Setelah mencetak gol di masa injury time, Pratham Aran dengan cepat memilih untuk merayakan kemenangan itu dengan gaya yang sangat unik. Pratham Aran memulai selebrasi dengan berlari ke pinggir lapangan sambil memamerkan kaos yang sebelumnya tersembunyi di dalam seragamnya. Kaos tersebut bertulisan nama istri Pratham Aran, Adija, dan tanggal pernikahan mereka yang tak terlupakan 20 Agustus 2023. Selebrasi ini seketika menjadi perhatian para penonton dan pemirsa yang menonton pertandingan tersebut. Banyak yang terkejut melihat tindakan Pratham Aran yang begitu pribadi dan emosional di tengah sorotan internasional. Namun hal ini juga menuai banyak pujian dan dukungan dari publik. Banyak yang menganggapnya sebagai tindakan yang sangat mengharukan dan berbicara tentang kesetiaan dan cinta yang mendalam dalam sebuah pernikahan. Selebrasi ini pun mendapatkan respon positif dari netizen yang menganggapnya sebagai momen yang sangat emosional dan memotivasi. Selebrasi tersebut juga menjadi trending di media sosial dengan tagar Ajija.